Di sini aku lagi sedih, teman-teman. Dompetku baru aja hilang. Gak tahu hilang di mana. Pada saat aku turun dari kereta sih, tapi keretanya udah lewat, guys. Ya, gimana ya? Ya udah deh, guys. Sini saya lagi nunggu kereta, teman-teman, untuk pemberangkatan selanjutnya. Untung aku udah beli tiket ya. Udah kita tunggu dulu, guys. Ini udah jam berapa sih? Ini udah jam 3, guys. Jam 4.30 baru datang, guys, keretanya ya. Ya udah dah, kita tunggu dulu, guys. Loh, si Bambang. Oi, Bang. Kenapa, Bambang? Kenapa tuh mukanya kering banget, Bang, kayak dompet Bambang? Ini Bambang, dompetku hilang. Oh, dompet hilang. Iya, tadi aku turun kereta, aku mau beli minum, dompetku udah hilang. Aduh, untung aku udah beli tiket sih. Kayaknya ketinggal di kereta. Iya, Bambang. Jangan nangis, Bang. Ya siapa yang mau nangis? Gue cuma sedih, kocak. Gimana sih? Lu jangan bikin emosi, Bambang. Iya, jangan marahin Bambang lah. Bambang baru datang dari sana, Bang. Iya, Bambang, maaf. Sabar, Bang. Iya, Bambang. Cobaan itu banyak, Bang. Kalau satu aja namanya cobain, Bang. Iya, Bambang. Iya dah. BTW lu ngapain di sini? Iya, Bang. Lah. Lu kasih gua HP. Iya, Bang. Loh. Kenapa Bambang kamu kasih HP? Hotspot. Apa sih Bambang? Orang udah hilang dompet, duitnya hilang semua, kartunya hilang semua. Malah minta hotspot si kocak ini gimana sih? Dahlah tuh Bambang, HP-mu. Mending aku pergi, guys. Bang, hotspot, Bang. Ya udah, sini naik. Nih, Bang. Naik. Keretanya ada hotspot, Bambang. Nih ya, Bang. Iya, naik aja. Nah, tapi bohong. Tapi ada Ultramilk, Bang. Iya, ada Ultramilk ya. Ada cucu, Bang. Oke, kita langsung jalan aja ya, guys ya. Nah, oke. Let's go, Bambang. Di sini kita lagi bawa ini ya. Apa itu Bambang dibawa belakang tuh? Tabung minyak. Tabung gas, Bang. Tabung minyak itu Bambang. Kita akan bawa tabung minyak ini ke ini teman-teman ya, stasiun selanjutnya. Nah, bentar. Di sini saya bakalan ambil kecepatan 4 dan juga kecepatan 5. Nah, mana nih? Sini ada kecepatan 4 dan juga kecepatan 5. Mana nih? Nah, ini. Kita naikin kecepatan ke-4. Nah, wih. Siap-siap Bambang, kita mau masuk terowongan nih. Siap-siap. Iya, Bang. Bentar, ini nggak ada lampunya, guys, ya. Nggak ada lampu. Gelap, Bambang. Aduh, gelap, Bang. Kecepatan 5. Let's go. Nah, bentar. Itu di belakangnya aman kah? Nggak lepas kah? Soalnya kalau kecepatan 5, rawan, guys. Rawan lepas, ya. Nah, ayo. Aman itu, Bang. Aman ya, Bambang, ya? Nah, iya, Bang. Oke. Di sini kita bawa 4 gerbong, teman-teman, ya. Nanti deh aku bakalan tunjukin kepada kalian, guys. Stasiun di depan, Bambang. Kita undur kecepatan 4. Nah, jangan 5, guys. Nanti bahaya, soalnya kita mau berhenti ya. Nah, kereta api juga itu nggak langsung berhenti. Nah, bentar. Ini kenapa ada tekstur yang rusak, Bambang? Kocak. Mana, Bang? Tadi itu lewat Bambang. Nah, kita kecepatan 3. Nah. Kiri, Bang. Kiri. Iya, Bambang, lu kira angkot. Bentar. Tunggu parkir dulu ini. Berhenti dulu. Nah, kita masukin dulu semua, guys. Nah, kita udah sampai ke stasiun mana nih? Yo. Nah, oke. Okay. Naik. Cilandak. Ayo, naik. Lu kira ini kereta penumpang, Bambang? Gimana sih? Bambang jadi keringet. Nah, di sini kita sekarang berada di stasiun Ciherang. Nah, stasiun Ciherang, guys. Ciherang. Nah, dan di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Kita bawa gerbong ini, guys. Ada 4. Nah, ada apa nih? Ada gas. Wih, gas Bambang. Sini. Kita bawa gas. Bawa susu. Lihat, bawa susu kita. Oh,
khusus bang. Dan juga di sini apa nih OTG 3012 apa nih minyak oil. Dan di sini apa nih ocean. Apa nih ocean air ya? Air laut bang. Air laut. Apa coba? Nah jadi seperti bang, itu guys. Bang ini yang gas tak parkir di depan rumah Bambang aja bang. Kenapa buat Bambang? Buat stok mama Bambang ini bang, bisa nih bang. Tabung gas ya sampai kiamat nggak habis-habis Bambang. Iya bang. Tapi gas apa dulu Bambang? Mana sih? Lu kira gas bang, LPG? Emang banyak bang gas bang. Kayaknya banyak jenis Bambang, aku nggak tahu ya guys ya. Tapi di sini ada banget, susu. Kamu ambil gas, aku ambil susu. Nah tapi bentar, susu bang, bisa basi ya? Enggak bang, kita bagikan ke seluruh rakyat Indonesia bang. Oh iya Bambang, program susu gratis. Nah, widih, oke sip. Untuk warga Minecraft bang. Untuk warga-warga Minecraft ya, gratis iya, susu, oke sip. Nah oke lah guys, jadi seperti itu ya. Balik lagi bersama saya Gusam Poleng dan Bambang di sini. Halo guys. Nah pada video kali ini kita bakalan mereview add-on kereta api lagi teman-teman, beserta gerbongnya teman-teman ya. Nah di sini kita sekarang review gerbong ini guys, tabung gini ya. Nah dan di sini kalian bisa lihat ada berbagai jenis isiannya teman-teman ya, isi tabungnya ini. Dan mungkin di sini saya bakalan tunjukin dulu nih kepada kalian add-onnya ini guys. Nah di sini saya sudah pasang add-on Gibbons X Geons lokomotif CC206 KAI teman-teman. Nah, oke jadi ini kreatornya si Gibbons dan juga Geons guys. Nah, dan juga di sini ada Ocean Oil Car guys. Nah, yang ini tadi tabung-tabungnya teman-teman ya. Dan di sini ada kreatornya by Naga 7599. Dan di sini kita pakai controller Gibbons Railway Trail Controller teman-teman ya, kreator Gibbons. Oke. Nggak capek-capek kita pakai add-on-nya Gibbons Bambang ya. Iya, Bang. Always. Nah dan di sini kalian bisa lihat teman-teman, kita nggak pakai shader, soalnya kalau kita pakai shader bakalan ngebug guys. Saya bakalan tunjukin kepada kalian nih gimana ngebugnya. Nah mana bang, mana bang? Ini Bambang, kalau kita pakai shader auto ngebug guys. Ini kalian bisa lihat, ini bagian atasnya nggak ada, cuman bagian rodanya Bambang. Ada kamu bang, pasti nggak lihat. Kan aku yang pakai Bambang, bukan kau Bambang, gimana sih? Oh iya salah bang. Jadi aku yang lihat. Nah jadi seperti itu guys, jadi makanya kita nggak pakai shader guys tadi ya. Nah oke okay. Dan ini dia teman-teman ya, lokomotif CC206 teman-teman KAI. Nah dan ini kreatornya ada dua guys ya, kolaborasinya si Gibbons dan juga Geons guys. Nah emang ya si Gibbons sama Geons itu kreator-kreator add-on kereta api, kereta apinya keren-keren juga teman-teman. Dan yep, setelah kalian pasang add-onnya, kalian pergi aja ke Natur. Habis itu kalian ke MobX, kalian scroll guys. Nah di sini kalian bisa lihat spawnnya teman-teman ya, Gibbons X Geons nih, lokomotif CC206 KAI. Di sini juga ada nih, nah gas cars, ada milk cars, ada oil cars, dan juga ocean oil cars. Oh ocean oil, ini minyak juga Bambang, ocean oil yang bagian sini nih. Ngapain air laut bang? Ngapain air laut di buat tangki gini Bambang, gimana sih? Ya kan, tahu bang. Nah ini apa sih namanya, tabung ya Bambang, tabung ya ini namanya ya Bambang ya. Tank. Ini tank, ya. Tangki. Oh tanki. Ya guys, seperti itulah ya. Nah, coba di sini kita bakalan lihat dulu teman-teman bagian CC206-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk teksturnya keren banget guys bagian depan. Di sini ada tulisan Geons nih. Nah, kreatornya teman-teman ya. Habis itu di sini kalian bisa lihat ada lampu-lampunya guys. Nah, ini ada lampu kuning, hijau, merah. Ini apa ya? Lampu hijau, kuning, merah gitu. Kayak lampu lalu lintas Bambang. Kayak lampu merah ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada pengaitnya teman-teman. Nah, tapi untuk bagian bawahnya ini yang merah, ini bagian bawah, ini kayak gambar gitu ya. Nah, ada tekstur-teksturnya, tapi di sini tetap ada kayak kaget kocak ada Bambang. Tapi di sini tetap ada 3D-3D-nya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini entah besi-besi apa ya, kayak rantainya juga nih ada. Nah, oke, okay. Dan lampunya juga itu 3D, teman-teman. Tapi untuk tulisan KAI-nya ini gambar, guys. Nah, jadi detailnya ini 3D-nya bagus banget, teman-teman ya. Tapi di sini aku salvok sama yang di dalam. Nanti kita lihat teman-teman ya apa itu yang di dalam lagi berdiri itu.
Nah, di atas meja itu Bambang, di atas dashboardnya. Nah, kita lihat dulu. Di bagian atas seperti ini guys, ada lampu sama lonceng kali ya, entah teman-teman. Dan habis lonceng itu di bagian samping dong? Sini. Tidak apa, ada lonceng. Ada Bambang yang itu tutut. Itu teng 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 teng. Itu, Bang. Ada Bambang yang kayak itu loh, suaranya ting 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 ting. Entah guys gimana sih. Kayak lonceng sekolah Bambang. Bukan Bambang, beda. Enggak tahu itu beda. Namanya apa guys. Coba kalian komentar guys, bagian klakson sama lonceng-loncengnya itu di mana teman-teman. Nah, dan tampak samping seperti ini, kalian bisa lihat ada livery KAI. Nah, di sini ada Depo Induk MC. Nah, di sini ada kayak semacam detail pegangan teman-teman. Soalnya di sini ada tangga ya buat naik ya. Di sini ada gambar-gambar, ini tekstur-tekstur, ini 3D. Aku baru nyadar teman-teman, ternyata ini 3D ya. Nah, ini 3D guys. Iya, Bambang. Ini 3D, kamu coba lihat. Kirain pertama aku gambar loh, serius, kirain gambar gitu kan. Ternyata ini 3D Bambang. Nah, ini kotak-kotak kecil atau bagian-bagian kecil yang ditempel-tempel gitu. Nah, oke, keren ya. Ini juga nih. Nah, ternyata ini 3D teman-teman. Oh, seharusnya ini kelihatan 3D kalau ini guys, kita pakai shader. Soalnya kalau kita pakai shader kelihatan banget teman-teman kalau bagian-bagian detail-detail kecilnya ini 3D ya. Nah, ini kalau misalnya nih, ini nonjol-nonjol guys, garis-garis hitamnya. Keren Bang. Nah, kecuali yang orange-orange ini guys, ini liverinya ya, catnya ya. Nah, oke. Okay. Berarti ini ditempelin satu-satu Bang? Iya, ini ditempelin satu-satu nih. Wih. Oke. Okay. Keren Bang. Keren ya. Di sini untuk bagian belakang sama kayaknya bagian depan juga ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, okay. Untuk bagian samping sini juga sama. Bagian atas, nah oke, seperti inilah pokoknya guys. Dan untuk bagian ini guys, rodanya, nah kalian bisa lihat guys, rodanya seperti ini 3D juga ya. Kalau kita pakai shader itu kelihatan banget guys 3D-nya, ada bayangan-bayangannya nih, kalian bisa lihat. Nah, apa sih Bambang? Nah, kalian bisa lihat nih, nah ini jelas banget ya 3D-3D-nya guys. Nah, ini bagian sini nih, wih, ini dibuat satu-satu loh Bambang. Nah, ini ada pipa-pipanya atau apa segala macam, ada roda-rodanya. Nah, ini dibuat satu-satu guys. Nah, kalau seperti ini nggak kelihatan banget teman-teman untuk bayangan-bayangannya, tapi kalau kita pakai ini, nah baru kelihatan 3D-nya teman-teman, bayangan-bayangannya nih. Nah, oke, okay. Yaudah, next, coba di sini kita lihat bagian belakang untuk bagian ini guys, tangkinya ya. Nah, atau ini tabung. Untuk bagian rodanya bagus juga teman-teman ya, 3D juga guys. Jadi bukan gambar, ini 3D. Dan untuk bagian tabungnya ini ternyata aku lihat di sini ada rodanya. Ini roda atau apa sih Bambang? Roda ya atau bukan? Atau roda, kayak Bang. Semacam ini Bambang, putaran untuk keran gitu Bambang. Bukan Bang, soalnya di sini ada juga Bang. Emang iya Bambang? Wah, ada juga ya sebelah situ ya. Gak tahu sih, kirain buat nyalain keran gitu teman-teman ya, atau buat nyalain ini salurannya, soalnya ada isinya kan. Nah, otomatis butuh selang atau apa segala macam teman-teman ya. Emang ini nggak diturunin Bang nanti kalau udah sampai Bang? Nggak tahu Bambang, kayaknya nggak deh, disedot Bambang, diambil isinya, habis itu dipindahin di tangki yang lain. Nah, atau dipindahin kayak semacam tangki mobil gitu yang muat trailer. Nah, sepertinya gitu sih, aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi ini khusus buat kereta doang Bang? Ya, jadi ini khusus buat kereta. Jadi kalau udah sampai, nah baru disedot isinya Bambang, diambil isinya. Nah, Bang, kirain tadi ini buat pembuka gasnya gitu guys ya, atau cairannya gitu guys. Oke, keren keren keren. Untuk detailnya bagus guys, tulisannya juga bagus nih. Ini juga tulisannya bukan gambar, melainkan ini 3D guys. Nah, kalian bisa lihat guys. Oke, detail ya. Dan juga di sini kalian bisa lihat ada tekstur tangga buat naik. Nah, ini nih Bambang, bagian atas nih. Nah, kalau mau isinya bagian sini buat isi tabungnya. Kirain tempat masuk orang sini Bang. Bukan orang yang masuk Bambang, kamu mau masuk dengan gas, dengan air di dalam, kocak. Mana sih? Iya Bambang, tapi buat ngambilnya entah dari mana teman-teman ya. Nah, biasanya buat masukinnya di sini. Nah, tapi buat ngambilnya entah di mana guys. Apakah tetap di sini atau di mana guys, ada lubang lain ya.
Nah, coba di sini kita beralih ke bagian yang susu. Nah, di sini ada milk. Jadi tabung ini penuh dengan susu dong, Bang-Bang ya? Iya, Bang. Banyak tutup banget. Ini buat satu negara, Bang. Kira-kira berapa sapi, Bang-Bang? Biar tabungnya ini bisa penuh. Kayaknya berapa harus sapi ya? 1000 sapi, Bang. 1000 sapi, Bambang. Serius? Iya, Bang. Kayaknya nggak cukup deh 1000 sapi, Bambang. Ini banyak banget loh, serius. Coba kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya nggak ada apa-apa, guys ya. Nah, dalamnya nggak ada apa-apa, guys. Nah, jadi seperti itu ya. Ini detail banget, guys. Nah, ini untuk tulisan susu dan juga gambar sapinya ini 3D. Nah, di sini ada tangganya juga. Kayaknya untuk modelingnya memang sama ya. Untuk 3D modelnya sama. Yang bedain cuma ininya, Bang. Tulisannya ya, Bambang ya. Nah, foto ya. Sapinya, Bang. Iya, Bambang. Sini ada gas dan juga OTG 8213. Nah, di sini ada apa nih? Di sini ada minyak atau oil. Di sini ada OTG 3012. Tapi untuk modeling 3D-nya sama semua, guys. Nah, cuman teksturnya yang membedakan sama tulisannya ya. Nah, tapi untuk teksturnya juga semuanya hampir sama, cuman tulisannya yang beda, guys. Nah, untuk ini ocean. Nah, ini ocean oil, Bambang. Oh, minyak laut. Minyak laut. Minyak iya, laut, Bambang. Nih, Bang. Ocean oil, entahlah teman-teman ya. Perusahaan apa? Halo. Kayaknya nama perusahaan, Bambang. Ocean. Memang di laut ada minyak, Bang? Ada, Bambang. Kamu pernah lihat itu nggak, Bambang? Yang apa ya? Di atas laut gitu, Bambang. Wah, nggak pernah, Bang. Lihat, Bambang. Ada pabrik, Bambang, penyedot minyak di atas laut. Nggak tahu sih, Bambang, guys. Bambang lihatnya kapal doang, Bang. Yaudah, guys. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi sayang banget kalau kita pakai shader untuk bagian sini nggak ada, guys. Yaudah, kita matiin aja. Nah, yaudah guys, jadi seperti itu aja untuk add-onnya ini. Bagi teman-teman yang ingin download add-onnya ini, kalian langsung aja cek link di deskripsi untuk download add-onnya ya. Add-onnya ini keren banget, detailnya keren banget, teman-teman ya. Nah, yaudah guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.